Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam olahraga. Cager, bager, pinter. Semoga kita di setiap waktu selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini Bapak akan memberikan penjelasan tentang pembelajaran PJOK kelas 3, yaitu materinya tentang kombinasi berjalan, berlari, dan melompat. Simak video ini sampai selesai. Semoga pembelajaran di dalam video ini kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Anak-anakku, dulu kalian di kelas 2 belajar tentang gerak dasar lokomotor berjalan, berlari, dan melompat. Nah, sekarang di kelas 3 kalian belajar tentang kombinasi gerak dasar berjalan, berlari, dan melompat. Ini adalah contoh gerakannya. Anak-anakku, sebelum melakukan pembelajaran kombinasi gerak dasar berjalan, berlari, dan melompat, alangkah baiknya kalian berdoa dan melakukan pemanasan ringan. Nah, pemanasan ringan nanti Bapak kasih gambar ya di sampingnya. Lakukan gerakannya dengan secara baik-baik. Nih, di sini ada Bapak kasihkan 8 bentuk gerakan pemanasan. Di setiap gerakannya kalian hitungannya adalah 1x4. Oke, sekarang untuk praktek di rumah ya, supaya kalian lebih memahami bentuk kombinasi gerak dasar berjalan, berlari, dan melompat. Yang pertama, kalian lakukan dulu pemanasan ringan. Yang kedua, baru lakukanlah gerakan kombinasi berjalan, berlari, dan melompat. Semoga pembelajaran kali ini kalian dapat memahami dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, selalu semangat, dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.